Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di Agus YouTuber Madiun, edisi khusus sore, di mana kita akan bahas teknologi terbaru spesial untuk kalian semua. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik. HP panjang umur Samsung Galaxy A16 5G resmi hadir di Indonesia. Ini harga dan fitur unggulannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas selengkapnya. Samsung Galaxy A16 5G kini resmi hadir di Indonesia. Smartphone ini mengusung berbagai fitur unggulan dengan harga yang cukup ramah di kantong. Untuk harganya, Samsung Galaxy A16 5G dibanderol mulai dari Rp2.799.000, membuatnya menjadi pilihan yang menarik di kelasnya. Pertama, layarnya berukuran 6,7 inci Full HD. Ini membuat pengalaman menonton video dan bermain game semakin memuaskan. Yang kedua, kamera belakangnya mengusung konfigurasi 48MP untuk kamera utama, 8MP ultrawide, dan 2MP depth sensor, sempurna untuk fotografi sehari-hari. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6100, HP ini memastikan kinerja yang cepat, baik untuk multitasking maupun gaming. Samsung Galaxy A16 juga dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh, yang mendukung pengisian daya cepat 25W. Dengan ini, kalian tidak perlu sering-sering mengisi daya. HP ini juga sudah mendukung jaringan 5G, menggunakan WANUI Core 5 yang ringan dan cepat, serta dilengkapi sensor sidik jari di samping untuk keamanan ekstra. Jadi, itulah ulasan singkat tentang Samsung Galaxy A16 5G. HP ini sangat cocok untuk kalian yang mencari performa handal dengan harga terjangkau. Jangan lupa, tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pendapat tentang HP ini. Like videonya, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, teknologi adalah alat, namun semangat belajar adalah kunci untuk terus maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.